Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut akan saya jelaskan bagaimana cara mereset password di sistem keanggotaan IKI Ikatan Guru Indonesia. Oke, sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru pertama kali membuka channel Mung Media, silahkan untuk subscribe channel Mung Media dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Kemudian jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang lain. Anda klik like, kemudian bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Untuk yang pertama, silahkan Anda klik menu login di website anggotaiki.or.id. Kemudian di bagian bawah ada menu lupa password. Ini jika Anda lupa passwordnya, silahkan manfaatkan fitur lupa password yang ada di sini. Setelah diklik, silahkan Anda masukkan email yang terdaftar di sini. Jangan lupa email yang terdaftar. Silahkan, sebagai contoh saya akan coba mereset password akun saya. Saya masukkan email ini, kemudian kode captcha-nya saya masukkan VB6K4. Kemudian saya klik tombol submit. Permintaan kode reset password email aku telah terkirim. Silakan cek email, lakukan reset untuk mendapatkan password baru. Oke, saya akan coba cek email saya. Oke, ini email saya aku@mrmung.com. Di sini sudah ada email baru Ikatan Guru Indonesia reset password. Oke. Ya, di sini ada link berikut untuk reset password. Nah, ini silahkan link yang ada di sini diklik. Password baru Anda sudah terkirim ke email. Nah, kita cek lagi email kita. Oke, ini ada password baru masuk. Ya, password baru Anda adalah ini. Ya, ini adalah password baru untuk login di sistem keanggotaan IKI Ikatan Guru Indonesia. Kita bisa mencobanya dengan cara login. Nah, ini diklik saja. Kita coba masukkan email kita. Kemudian untuk passwordnya, perhatikan password ini wajib sama penulisannya, tidak boleh kelebihan huruf ataupun kelebihan spasi. Ini lebih mudahnya, Anda silahkan bisa copy, harus pas, tidak boleh kelebihan. Di copy, kemudian masukkan di sini, kemudian kita tuliskan kode captionnya, klik submit. Oke, saya sudah berhasil login. Selanjutnya kita bisa mengganti password kita dengan password yang baru yang mudah kita hafal dengan cara klik pada foto kita, kemudian nanti turun ke bawah, diturun paling bawah nanti di sini ada password lama dan kita masukkan password baru. Kita copy dari password lama yang ada di sini, kita masukkan di sini, kemudian kita masukkan password baru kita yang mudah dihafal. Ingat, usahakan menggunakan password yang kombinasi huruf besar dan kecil, serta diusahakan ada angka supaya password lebih kuat. Kemudian kita masukkan kode captcha-nya dan klik submit. Selamat, pergantian password user sudah berhasil. Kita bisa mencobanya untuk login menggunakan password yang baru. Oke, sudah berhasil login dengan password yang baru. Demikian cara mengganti password yang lupa. Anda bisa memanfaatkan fitur reset password pada sistem keanggotaan IKI. Semoga bermanfaat.